Pemirsa, pertandingan sepak bola antara Persib Bandung versus Persis Solo diwarnai bentrokan antar supporter di Stadion Pakansari Bogor. Akibatnya laga sempat dihentikan sementara. Pendukung kesebelasan Persib Bandung dan Persis Solo Selasa malam terlibat bentrok di tribun selatan Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kerusuhan terjadi saat pertengahan babak 2 di menit ke-77. Kejadian bermula saat supporter dari tribun ingin mendekati pemain namun sempat dihalangi oleh petugas. Tiba-tiba salah seorang penonton mengeluarkan petasan hingga membuat penonton lain panik dan melemparkan bangku stadion hingga terjadi kericuhan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan hingga akhirnya pertandingan antara kesebelasan Persib Bandung dan Persis Solo dihentikan selama 15 menit. Pertandingan kali ini antara Persib dengan Persis Solo secara umum relatif aman dan terkendali. Tadi ada sedikit gesekan antara steward dengan supporter, namun segera kami melakukan kanalisasi dan langkah-langkah preventif sehingga situasi bisa dikendalikan. Pertandingan pun dilanjutkan kembali setelah situasi kondusif. Persib Bandung keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.